Seperti inilah tempat hiburan bioskop yang berada di pusat perbelanjaan Pekanbaru, Jalan Sudirman Kota Pekanbaru. Hingga kini, operasional bioskop masih ditutup akibat pandemi COVID-19. Hiburan bioskop itu sudah tutup selama 5 bulan atau sejak bulan Maret 2020 setelah virus corona mulai mewabah di wilayah Provinsi Riau. Terkait kapan akan dibuka operasional bioskop, pihak manajer marketing Mall Pekanbaru, Reza Budi mengaku belum tahu persis kapan operasional bioskop akan dibuka kembali. Ya tentu kami selaku pengelola berharap kita juga bisa buka secepatnya. Tetapi kapan bukanya kita belum dapat informasi. Yang kita dengar di Jakarta, Gubernur sudah mengizinkan. Kami harap mungkin pemerintah sini juga bisa mengizinkan bioskop kita. Ini sudah berapa lama nih Bang? Tutup nih Bang? Terakhir kita operasional bioskop di Mall Pekanbaru itu kemarin bulan Maret. Jadi kalau dihitung-hitung berarti sudah sekitar, sekarang sudah bulan 8 ya, sekitar hampir 5 bulanan lah tutup. Reza berharap hiburan bioskop di Kota Pekanbaru cepat beroperasi yang nantinya bisa membantu meningkatkan jumlah pengunjung mall. Sawi Nardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau.